Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Dada Nandar, petualang konten infrastruktur, spesialis memberikan laporan visual di lapangan. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semuanya MO kereta cepat Jakarta-Bandung yang sudah tiba di depo, sekaligus membandingkannya dengan MO yang sudah berjalan di atas rel di negeri asalnya yaitu Tiongkok. MO ini varian dari Puxing CR400AF atau namanya sudah dikustomize khusus untuk kereta cepat Indonesia yaitu KCIC 400AF. Pokoknya desain kereta ini sangat futuristik sekali, gagah sekali. Nah, ini videonya teman-teman bisa melihat sekaligus membandingkannya dengan MU yang sudah berjalan di atas rel di Tiongkok dengan varian yang sama. Oke teman-teman, seperti biasa pantau terus channel YouTube saya untuk video-video infrastruktur. Dan jangan lupa subscribe ya bagi teman-teman yang belum. Oke, lanjut. Nah teman-teman, ini MU kereta cepat yang sudah berjalan di rel di Tiongkok dengan varian yang sama yaitu CR400AF dengan MU kereta cepat yang sudah tiba di depo kereta cepat di daerah Ranca Ekek, Bandung. Keren ya, futuristik sekali desainnya. Dapat momen MU ditarik, direkam dari jarak dekat. Karena sekarang saya lagi ada kunjungan ke depo. Alhamdulillah dapat undangan dari KCIC. Oh, mau dibawa ke depan lagi ini sepertinya. Ini bagian kepala yang satu lagi nih. Depan belakang kepalanya, gak ada depan gak ada belakang. Ke Jakarta ada kepalanya, ke Bandung juga ada kepalanya. Tarik lagi ke depan mungkin ke sana.
Nah, ini dia ternyata dipindahkan ke jalur paling timur nih. Ke jalur itu tuh. Silent dia karena emang dia didorong. Belum jalan ini mesinnya. Oh, dipindahkan ke jalur itu paling timur. Berhenti di sana. Wow, panjang 8 rangkaian ke sana. Ini shelternya nih. Berhenti di sini. Ini jalurnya lagi dibongkar-bongkar dulu tuh. Lagi dibongkar-bongkar dulu. Nah, ini teman-teman sudah berhenti. Jalurnya lagi digali-gali dulu, diguar-guar dulu. Tadinya di dalam shelter, cuma dikeluarin mungkin ya shelternya banyak pekerjaan, banyak besi-besi. Jadi dikeluarin dulu biar aman. Nah, ini jagoan saya nih, jagoan gue nih. Kuning kecil tapi powerful, bisa mendorong rangkaian emu yang gede ukurannya. Ini Jeep Rail, sekali lagi saya lebih suka menyebutnya sebagai Jeep Rail. Nih, kecil kuning tapi powerful. Oh, dia ditaruh di sana karena sekarang aktivitas di shelter sedang ada pengerjaan pemasangan atap, jadi diamankan dulu di luar. Istimewa saya dan juga tentunya waktunya hanya 40 menit dari Bandung. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton.